Halo football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video kita yang cukup singkat ini, brother, kita akan membahas breaking news. Julham Zamrud diserang netizen dengan sebutan kampungan. Namun brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, yuk kita gaskan dulu tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke brother, selain aksi brutal pemain belakang AHPS Pati Saiful Indra Cahya yang menendang wajah pemain Persiraja Banda Aceh, pertandingan persahabatan itu yang digelar di lapangan Aldiron Jakarta Senin 6 September 2021 juga dinodai keributan antara pemain di lapangan. Penyebabnya bermula dari permainan kotor yang ditampilkan mantan pemain Persib Bandung, Julham Zamrud, padahal pada pertandingan itu bermain sangat bagus. Dalam video yang beredar di media sosial, ada satu cuplikan momen yang memperlihatkan emosi Julham Zamrud tak terkendali. Di mana ketika dirinya sedang membantu lini pertahanan, Julham Zamrud terlihat begitu agresif melancarkan dua tackle keras pada dua pemain lawan sekaligus. Tak hanya itu brother, Julham Zamrud juga terlihat menyerang pemain Persiraja usai dirinya melakukan tackle yang cukup berbahaya, sehingga keributan antar pemain di dalam lapangan pun tak terhindarkan. Meski demikian brother, permainan kotor yang ditampilkan oleh Julham Zamrud menuai kritikan tajam dari publik, mengingat Julham Zamrud pemain paling senior dan berlabel timnas. Tentunya brother, akun media sosial Instagram milik Julham Zamrud diserbu netizen. Banyak netizen yang mengatakan Julham Zamrud norak, kampungan, dan lebih bagus tidak bermain bola saja. Dan kabarnya Saiful Indra Cahya dan Julham Zamrud dipulangkan AHPS Pati dari TC di Jakarta. Nah brother, bagaimana tanggapan kalian melihat perilaku Julham Zamrud di atas lapangan? Tulis di kolom komentar. Aduh,